Ustadz, welcome back with me and him, and we are the Earth. Oke, jadi ini bakal jadi vlog yang beda. Biasanya kita bahas empat, rodanya 4, sekarang roda dari 2. Ini sorry dulu berisik, soalnya kita lagi di gudang ya. Jadi, gue tuh baru sadar, lah ini ada Vespa ya, ini Vespa apa? Terus tadi gue google-google, cari-cari yang mirip-mirip. Gue gak tahu sih, mungkin yang ngerti Vespa boleh komen di bawah. Tadi gue cari-cari sih, ini PX150E eksekutif. Apalah itu, kalau eksekutif tuh joknya 2 biji begini nih. Cuma gue gak tahu sih ini dirubah atau gimana, cuman tadi di Google begitu gitu, di Google begitu, jadi gue ikutin aja. Pokoknya ini PX150 eksekutif kayaknya ya, kayaknya. Jadi biar makin jelas, apa kita keluarin aja kali ya dari belakang sini. Pokoknya ini bersama tumpukan-tumpukan bumper bisa dilihat. Nah, jadi mungkin kotor banget. Gua gak pernah naik Vespa sama sekali, tapi gua pengen banget. Ini tuh cover mesin samping kayaknya di sini ya. Gini kali ya. Hey! Nah, sip. Lihat kotornya, berani kotor itu baik. Oke, terus ini. Ini tuh rem nggak sih harusnya? Terus lampunya lampu ah? Oh, lampunya ada kok, lampunya ada. Kalau pokoknya ntar bakal sering banget cari spare part Vespa abis ini berarti ini. Kayaknya gue pengen banget cuci dulu sih, yuk ikutin terus ya. Oke guys, jadi gue udah megang ini, lagi diisi dulu airnya. Jadi gue mau pakai yang paling kenceng, pakai yang ini. Terus kita hajar. Ntar dia jadi lagi nunggu air dulu. Oke, oh ini merah ya, warnanya merah. Ini udah proxy. Oke, ada cutter. Kita lihat, oh joknya udah kulit-kulit begitu. Ini kalian kita cari tahu ya bentukan. Wih, ada speedometernya bro. Masih ada. Memang kacanya udah custom, mungkin bisa kali ya kita ganti kacanya doang jadi bagus. Mantap. Oke, gue baru tahu Vespa tuh pakai F. Vespa. Terus, oh lampunya tuh pecah terus ditutup gitu. Oke. Banyak karat ya motornya ya. Ini sini karat nih. Cuman kayak kalau spakbor gini bisa diganti kali ya, nggak usah kita benerin. Ini nih paling harus ada beberapa yang kita ganti. Mungkin ini nih. Bisa dilihat ya. Itu udah karat. Ropos ya. Bentulannya gue udah tebel sih. Tuh. Kotor banget. Terus ini bukanya gimana sih? Oh, ditekan. Oke, ini ada apaan ya? Ya masih ada barang-barang ya sebenarnya. Kayaknya ini kita jangan siram dulu deh, barangkali penting. Gua kagak ngerti Vespa, bro. Jadi, hajar lagi. Gila, ini udah berapa ribu tahun ya kayaknya. Udah tebel banget. Ini karat lagi ketemu. Ini karat nih. Indikasinya sih kan deket rem ya. Jadi dia sering nampung air nih di sini nih. Ini makanya karat. Lanjut.
hijau apa nih? Oke. Nah, oke, ini kita lihat belah kirinya itu tadi kanan mulu ya. Ini udah karat juga ternyata. Bolong, Cuk. Bolong. Enggak, ternyata ini ininya doang. Cuma nih ngapain di poxy ya, gue bingung ya. Kita hajar aja. Oh, knalpot Vespa tuh di bawah, guys. Gue baru tahu nih. Jadi di sini knalpotnya, bukan di samping. Gue pernah lihat di samping berarti udah modifan tuh ya. Ini di bawah gitu, lucu ya, kayak mobil ya. Ini banyak tulisan-tulisan lagi nih. Ini punya siapa sih dulu? Pantang pulang sebelum bawa uang. Gokil sih. Oke, kita lihat lagi. Jadi kenapa gue sengaja pakai yang ini ya, yang tajam, supaya kelihatan gitu cat yang udah gak kuat, karena airnya kan rontok nih kayak gini kan. Tuh. Jadi mempersingkat waktu pengerontokan ntar. Tuh. Udah enak banget. Yoi. Terus ini kotor banget. Before, after. Before, after. Gokil, sini kotor banget, kotor. Oke, guys, jadi udah tadi sekalian kita lihat-lihat yang ada karat-karatnya di mana aja. Terus udah beres nih, udah bersih. Kayaknya sih motor nih gak bakal nyala ya. Gimana sih nyalanya? Kalau dilihat dari selaannya sih masih mau muter dia. Masih mau ya. Cuman mungkin harus diservis dulu total ya. Gua gak ngerti banget Vespa, jadi tolong bantu komen di bawah. Terus kalau kalian emang suka kita bikin konten motor juga, boleh like-nya, komennya, terus bantu-bantu kita juga. Karena kalau gue sih buta banget dari Vespa ya. Gue dulu modif motor paling motor Matic doang, jadi gue bego banget lah pokoknya. Oke, terus jangan lupa juga kita punya 5 Instagram, linknya semua ada di sini. Subscribe juga ya guys, pokoknya mungkin kita mau lebih explore lagi di dunia otomotif ya, perotomotifan duniawi. Jadi supaya enggak terlalu rasis di mobil doang gitu. Mungkin nih Vespa ya, kita mau goblok-goblokin sih. Jadi buat kalian yang purist sama Vespa, kayak semua harus ori, kita bakal tabrakan banget. Cuman ya mudah-mudahan belum pernah ada sih sesuatu yang kita bikin di Vespa ini. Jadi thank you for watching and be the best on earth. See you guys.